Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Oke, di video kali ini kita mau kasih tutorial cara bikin umpan untuk kita mancing ikan ikan-ikan kecil ya, kayak ikan wader, ikan apa betok gitu. Ini kita biar praktis kita pakai ini nih kalau kita susah cari cacing. Dan ini udah terbukti lebih ampuh ya. Kita pakai bahan-bahannya itu adalah ini roti kupotato, kedua terus kita pakai telur, kita rebus ya, kita masak, terus kita ambil kuningnya. Oke, seperti apa caranya kita langsung aja ya, simak videonya. Oke, kita siapin plastik untuk kita mengadonin biar gampang. Jadi kita buka semua ini, kita pertama kita hancurkan, kita haluskan biar lebih gampang. Terus kita buka, kita masukin ke plastik semua ya guys. Nah, seperti ini. Kita beli bikin dari, untuk satu telur ini bisa 20 pack ini kecil. Semuanya ya. Oke guys, ini setelah kita semua masukkan ke plastik, terus kita ambil kuning telurnya ini, kita masukkan ya, kita hancurkan juga, kita hancurin. Nah, kita hancurin, kita aduk, ini kita aduk-aduk dulu. Setelah dirasa ini bercampur, terus kita kasih air dikit aja. Nah, ini dia guys, adonannya udah jadi, udah siap nih, udah tercampur rata lembut. Terus ini kita bawa secukupnya ya, kalau mau berangkat mancing, dan yang lainnya kita bisa simpan di freezer ini. Jadi kita sekali bikin ini bisa untuk beberapa kali mancing sih, lebih awet kita taruh di freezer. Jadi nanti gampang kita mau, kalau mau berangkat tinggal ambil. Dan ini nanti kita coba untuk tesnya di sungai ya kita ini. Oke, nanti kita bagi ke plastik-plastik yang lebih kecil ya, karena nanti kita ngambilnya pakai plastik aja langsung biar tangan kita nggak kotor ya. Oke, begitu aja sobat, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.